saya memulai dengan sesuatu yang sederhana. Pada waktu saya mengerjakan, saya bikin buku-buku kecil gini. Ya semacam catatan lah, saya coba bikin alurnya, saya bikin itunya ya. Ya mengutip kata-kata Narkus tadi, sesuatu yang besar dimulai dari sesuatu yang kecil. Kecil bukunya juga. Kecil-kecil kayak gini. Nanti setelah dia menjadi satu cerita, nanti jadi cerita yang berubah lagi gitu. Tapi saya mulai dari hal-hal kecil kayak gini. Kemudian kadang-kadang pingin juga punya album-album yang mirip-mirip, agak seru-seru dikit gitu kan, saya punya yang larger. Jadi mencetak-cetak foto kayak gini nih nggak terlalu persoalan gitu, tempel-tempel gitu, senang-senang aja. Itu cikal bakalnya estetika banal kan? Iya, harus foto itu nanti. Ini gerakan mahasiswa, saya foto juga gini, cetak-cetak, senang-senang sendiri gitu, biar semangatnya ada gitu. Kita mulai dari hal yang kecil-kecil nih, di Ginanjar itu apa waktu dia dibebaskan dari pembebasan ini, foto ini kan kepake di buku saya akhirnya, satu ini Ratna Sarumpait, ini lepas. Nah, iseng-iseng 2008, Ging dan keluarganya. 10 tahun kemudian, saya punya beberapa proyek yang 10 tahun kemudian saya cek. Orangnya kemana? Betul lagi ya. Ya, bermula dari yang hal-hal kecil semacam itu, kalau nggak lupa. Bisa menjadi penghantar untuk sesuatu yang saya mau ceritakan, tentang statement. Lagi-lagi statement ya, jadi saya memang mau bikin statement sebenarnya tentang Jakarta. Umpamanya, ini contohnya sepintas saja ya, nanti kalau mau lebih dalam boleh. Untuk pembuka saya pakai, di kota itu gerimis kata orang telah jadi logam. Ini puisi Jaya Gunawan yang menurut saya sangat mencekam. Karena ini langsung mengingatkan saya pada wawancara saya dengan petani kubis. Ini, petani kubis ini. Dia bercerita bahwa kalau musim hujan semua tanaman bayam dan ininya harus ditutup dengan plastik. Asam. Kenapa? Asam. Sangat ini, sangat itu buat saya. Gerimis telah menjadi logam itu. Ini tentang asam, tentang betapa kotornya udara. Sehingga saya memakai foto pertama bukaku. Foto pertama saya langsung ini. Petani kerang cerincing. Kenapa? Karena pada bulan Desember semua panen gagal. Kenapa? Terlalu polutif. Mati semua kerang hijau itu. Bahkan kerang hijau mati. Kerang hijau yang terkenal paling banyak bisa menghisap apa? Merkuri. Merkuri itu mati. Bab pertama ini sesungguhnya statement saya tentang Jakarta. Jakarta ini kota macam apa gitu. Maka gambar kedua saya adalah kepala yang digunduli pada waktu reformasi. Ini menggambarkan tentang sesuatu yang habis-habisan. Dan Kartini yang apa ya, kayak kelabu gitu ya. Jadi kesannya itu ya sedih lah, sesuatu yang sedih. Ini kira-kira statement saya tentang Jakarta yang sedih itu. Tentang nuansa-nuansa sedih saya masukkan di sini. Tentang manusia-manusianya yang tetap bekerja. Tentang gedung-gedung dan jalan-jalannya. Kemudian tentang Krismon dan lain sebagainya. Ini statement awal saya. Dan ditutup dengan, ya dia gak ramah lah. Telat menyeberang mati juga digilis kayak kucing. Kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, aku berkisar antara mereka sejak terpaksa bertukar rupa di pinggir jalan. Aku pakai mata mereka. Ini kayaknya Anwar yang sangat sangat terngiang-ngiang di kepala saya ketika saya motret orang-orang di jalan-jalan, menunggu tram, menunggu itu. Sehingga saya memakai foto-foto itu. Begitulah kira-kira saya menggulirkan cerita tentang orang-orang yang menunggu di jalan. Saya mencoba memakai mata mereka untuk bercerita. Ya, begitu kira-kira. Ada yang nanya? Pernah. Pertanyaan, kenapa saya pakai sepia? Iya. Nah, sebenarnya teknis. Kalau ini ya, di dalam itu juga agak sepia ya. Kalau itu tidak sengaja. Tapi kalau ini dengan sengaja. Ini yang hitam putih begini ya. Jakarta tulisannya kuning itu susah sekali masuk dengan langit yang putih hitam itu. Tapi sedikit dikasih sepia, maka dia matching dengan bagus.
Jadi betul-betul pertimbangan itu aja. Kita harusnya bawa dami yang masih. Jadi Jakarta ini tadinya bukunya vertikal gini. Ini saya ubah jadi horizontal. Dan dia cuma J, waktu itu cuma J gitu kayak majalah desain. Bagus, cuman bukan itu yang saya mau ceritakan. Ini buku foto, ini bukan buku desain gitu. Jadi saya ubah total dari format. Jadi saya lupa kalau. Dalam proyek saya menggarap apa orang-orang yang pulang mudik, itu saya setting habis. Karena saya bawa backdrop, saya bawa kamera Hasselblad, dan saya datang ke tempat mereka mau mudik. Saya nangkep orangnya yang ini. Kemudian saya jejerkan, saya setting semua, saya kasih tahu bagaimana mereka harus menampilkan dirinya, dan saya foto. Jadi pendekatan saya mulai dari portrait sampai yang apa sangat sangat detik urusan saat itu. Menurut saya kita bisa milih salah satu atau juga semuanya, nggak apa-apa. Yang penting apa yang mau kita katakan tentang Jakarta itu, statement kita tentang kota ini bisa nyampe. Paling tidak menurut kita ya, kan foto-foto itu akan berasa yang ini bisa nih. Bisa dipakai ini enggak. Tapi pendekatan saya segala teknik.